depan. Apa yang terjadi? Tidak dapat menjaga gawang. Boleh saja. Apa yang terjadi? Dengan kaki kiri dan gol! Gol pemirsa di menit yang ke-18. Pemain Persika Karawang, dan kita saksikan pemain Persika Karawang melakukan sujud syukur. Siapakah dia yang tadi mampu menceploskan bola ke gawang yang dijaga oleh saudara Firmansah di menit yang ke-18? Kita saksikan Fajar Romansa, pemain dari Persika Karawang, begitu bersyukur setelah mampu menceploskan bola ke gawang Persibat Batang di menit yang ke-18 babak pertama. Kita saksikan mampu mengelabui penjaga gawang dan sayang sekali tidak mampu diantisipasi. Kita saksikan tayangan ulang dengan kaki kiri, plesing saja. Sayang sekali, luar biasa